Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama saya Fauzi, berasal dari Boyolali, dan sekarang saya bekerja di Korea Selatan. Saya alumni Bina Insani Solo tahun alumni ke 59 tahun 2014. Melihat secara langsung negara Korea. Ketika itu saya juga nggak pernah ada pikiran untuk pergi ke Korea atau bekerja ke Korea, karena saya tahu bahwa saya itu kemampuan untuk keluar negeri itu sangat minim. Posisi pekerja proyek, makan aja kadang masih kurang karena dari gaji kerja itu, boro-boro buat ngumpulin buat main ke Korea. Itu sama sekali pikiran nggak ada, cuman ada terlintas sedikit gimana caranya untuk bisa pergi ke Korea Selatan. Mungkin untuk adik-adik Bina Insani Solo yang sedang belajar, lebih ke semangat, tetap istiqomah, sedikit demi sedikit, pokoknya harus rutin belajar, walaupun menemukan titik bosen, ada kadang titik bosen, males, capek, itu semua udah wajar. Yang penting kita tetap semangat, nanti waktu ujian kita geber. Enaklah biayanya itu, gak ada yang hal-hal biaya yang seharusnya gak kita keluarkan. Dan mungkin kalau yang sedang nunggu SLC juga lebih sabar, mungkin karena corona juga mempengaruhi proses ke Korea lebih lambat, lebih lama. Dan untuk yang lebih ke menunggu proses prelims kan sekarang udah dibuka lagi tau, lebih menjaga kesehatan mungkin. Dan segitu saja pesan saya, segitu saja ke kata-kata yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya diberi kelancaran, bisa datang ke Korea, bisa mewujudkan cita-cita dan impian, mungkin harapan yang lebih tinggi, lebih banyak dari adik-adik semua. Semoga nanti bisa datang ke Korea. Lembaga Pendidikan Bina Insani, membina insan berprestasi.